Oh, aduh. Wow. Ader lagi boloh ya. Tuh. Lumayan calon babon boloh ya. Salam orang umum. Kembali lagi boloh. Kali ini kita akan mengatasi tips atau trik ya untuk ikan tawes, baderbang, geprek yang susah makan ya. Kita segmen rangkaian ijlik-ijlik ombyokan. Ya, apa itu? Nah, ini simak terus ya. Yang dipersiapkan yaitu adalah timah pemberat yang kecil ya. Nah, yang kecil seperti ini ya. Kemudian kili-kili ya. Kili-kili yang ukuran kecil enggak apa-apa ya. Kemudian mata kail warna kuning karbon ya. Seperti biasa nomor 1, saya pakai nomor 1 ya. Paling efektif pakai 0,8, tapi ini saya pakai nomor 1. Oke, kemudian ada senar ya atau line 0,12 ya. Nah, yang kecil. Oke, senar ini kita talikan ke timah pemberat ya. Oke, timah pemberat. Ini fungsinya untuk pemberat agar pelampung itu steady ya. Nah, begitu. Oke. Kalau nggak pakai timah pemberat ini pelampungnya kemana-mana ya. Oke, kita talikan aja seperti biasa ya. Taleni biasa saja. Oke, setelah kita talikan timah pemberat ini, kita gunting, kita rapikan ya senar yang ngelewer ini. Ya. Oke. Kemudian siapkan kili boleh ya, kili-kili. Ya. Kili-kili yang kecil ini kita talikan ke timah tadi ya boleh ya. Kalau saya pakai tali pati aja karena senarnya ini lembut boleh. Jadi agak sulit juga ya menelikan senar yang lembut seperti ini, ya. Nah, rangkaian yang bawah seperti ini boleh ya. Nah, seperti ini ada timah dan kili-kili. Nah, ini rangkaiannya yang utama ini. Kita akan pasang di sini senar ya. Boleh ya. Oke. Nah, yang di bawah kan ada timah, kemudian yang atasnya ini kita talikan senar boleh ya. Oke, kita talikan. Karena saya ini enggak terlalu jago tali temali sebenarnya ya. Tapi ya enggak apa-apa, yang penting bisa kuat ya. Senari lembut. Karena target kita tawes baderbang itu atau tawes sirip putih juga itu sangat sensitif ya, sehingga kita pakai senar yang kecil. Nah, seperti ini jadinya belum. Nah, ini ya. Oh, oke. Okay. Kemudian ini kita kasih kail belum ya, kita kasih kail di senar yang atas ini, atasnya kili. Oke. Okay. Ini ya, merek karbon yang murah-murah aja. Kita kasih 5 kail boleh ya. Kail warna kuning ya, wajib warna kuning. Itu kita kasih 5 boleh. Ya. Elah, malah nyangkut. Oke, kita masukkan kail pertama boleh. Iya, alah, ndi. Di bolongane. Ya, kita masukkan kail pertama boleh ya. Ah, kail pertama masuk. Oke. Oke, ini kail kedua belum masuk ya. Kail kedua masuk belum. Ya. Tuh, 2 ya. Ya. Kail nomor 3 masuk. Maksud. Nah. Sekarang ada 4 kail, tinggal 1 lagi. Nah, sekarang ada 5 kail bola ya. Seperti ini rangkaiannya, ada timah, kili, kail 5 bola ya. Nah, kemudian senar. Lah, seperti ini boleh ya. Ini dibiarkan begini aja wes ya. Jangan ditali-tali. Ini dibiarkan begini aja ya. Teorinya ini akan naik turun seperti ini, enggak apa-apa ya. Bahkan di air dia bisa naik turun seperti ini, enggak apa-apa. Nah, jadi teorinya ketika ikan berkumpul ya, itu banyak yang makan dari atas boleh ya. Jadi langsung kena di kail ini ya. Kail berjumlah 5 ini ya. Nah, ini. Nah, langkah terakhir bolo, kita talikan senar yang ujung ini dengan kili-kili lagi bolo ya. Nah, kili-kili yang ujung ini fungsinya untuk mengaitkan dengan senar utama yang di joran ya, senar utama yang di joran, dan membatasi kail 5 ini agar tidak lolos ya. Nah, oke bolo, ini setelah kita tali ke kili atas ya. Nah, ini nanti kita talikan ke senar utama yang di joran ya.
Nah, seperti ini jadinya, Bro. Nah, jadi urutannya seperti ini. Ada timah pemberat, ada kili, ada KL5 senar. Nah, jaraknya antara 10 sampai 15 cm ya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kili lagi, oke. Nah, kita rapikan. Tinggal dirapikan aja ini. Iya. Tinggal dirapikan aja ya. Oke, kita gunting. Oke. Sudah jadi. Tinggal pasang ke senar utama bolo ya, yang di joran. Oke. Langsung kita tes, kita coba di spot ini, Sengguruh bolo ya. Nah, ini saya di pondok karena sangat panas ini bolo ya. Ora bom. Nah. Ya, oke bolo, spotnya di sana itu bolo ya. Di kali besar itu ya. Di sana ada bendungan Sengguruh ya, di Kabupaten Malang. Kita nyoba di spot itu. Seperti ini ya. Ombyok icil-icil. Oke. Ora umum wis pokoke ya. Ini kita jalan menuju tengah-tengah sawah ini, bolo. Ya. Ya. Oke, bolo. Yuk, bolo, iki umpane. Ya. Nah. Spotnya di depan sini, bolo. Ya. Tuh, ya. Mulai kelihatan sungainya. Oke. Nah. Sambil ngabuburit bolo, tapi ini warna sipol ini bolo ya. Aduh, semoga kuat, semoga semangat ya. Demi bolo-bolo semua ya, dukung terus, jangan di skip, tetap dukung di channel ini. Oke, ah, udah sampai spotnya, kita uncal di deket-deket sini aja ya. Ya, deket-deket sini aja ya bolo. Cara memasangnya seperti ini ya. Jadi ini umpannya di bawahnya kail ya, yang 5 ini. Nah, seperti itu ya. Dan ini pelampung ya. Coba pelampungnya kurang gede apa cukupan nih? Ya, maklum. Nah, di sana aduh mendelep rek pelampungnya. Rek. Aduh, pelampungnya mendelep loh. Waduh, kita ganti pelampung loh ya. Karena terlalu kecil ini pelampungnya, mendelep. Oke. Kita ganti pelampung bolo. Terlalu ambles. Ya, ganti pelampung yang lebih besar. Langsung kita uncal ya. Nih. Seperti ini bolo ya. Pelampungnya tak ganti biar bisa enak berdiri lah itu. Sudah berdiri pelampungnya ya. Ah. Tuh, iwake ngelombok bolo ya. Tuh, kelihatan ya. Iwake podo teko ya. Riwa-riwi bolo iwake bolo. Yes. Ayo nanti pangan iwake panganan enak iki, panganan enak iki. Ah. Sudah mulai ya. Sudah mulai kentul. Mulai kentul. Ternyata langsung bolo ya, bader, bader bang ya, orang umum rangkaiannya bolo, benar-benar jitu ya, orang umum. Eceng gondoknya terbawa angin. Waduh, 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 bahaya, bahaya, bahaya. Iya. Yes. Uncalkan lagi. Maklum. Ini harus menghindar-menghindar dari eceng gondok ini. Aduh, susah ini ya. Tuh ya, pelampungnya tidur. Anginnya juga kenceng ini, jadi sulit ya, ikannya pada takut ini ya. Oke, us oke, us ketemu terbelo, terbang. Wish, tuh ya, agak lumayan nih bolo ya, bader bang ya. Situ tadi, wah kena eceng gondok mari. Orang umum. Ya, maklum. Ah, di sini bolo ya, pelampungnya tidur itu berarti tenggelam ya. Ada di dasar ya. Enggak apa-apa karena ini memang untuk dasaran juga ya. Yo 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 yo. Yo. Nanti kentul yo, nanti kentul. Kita tunggu bolo kentulannya bolo ya. Ya. Tuh ada di dasar ya, berarti umpannya pelampung tidur ya. Tuh tuh mulai bolo. Jahit bolo. Ada urung.
Jarung-jarung. Oh, aduh. Oh. Lagi-lagi bader ya. Para umum. Us. Woi. Wow. Dapat lagi boloh. Bader lagi boloh ya. Tuh. Lumayan calon babon boloh ya. Wih. Para umum. Ya. Ya. Dai. Wah, lumayan. Oke, boloh ini anginnya semakin kencang ya di sini ya. Ini aja gondoknya semakin mondar-mandir ini ya. Tuh. Kencang sekali. Oke. Tetap gitu terus. Para umum. Ya. Mantap.